Pemirsa, momen pemilu 2024 ini merupakan momen 5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah elemen diuntungkan dalam momen tersebut. Seperti terlihat pada Selasa pagi 9 Januari 2024, masyarakat tampak antusias dalam hal sortir dan melipat suara. Satu surat suara dihargai Rp350 per lembarnya. Beginilah suasana gedung KPU di Jalan Profesor Sri Sudewi, Kota Kuala Tunggal. Terlihat dengan semangat masyarakat Kuala Tunggal mendatangi gudang KPU Tanjab Barat. Dikarenakan pada Selasa pagi, KPU Tanjab Barat mulai mensortir dan melipat surat suara, khusus surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten. Salah satu masyarakat pelipat surat suara, Julia, mengatakan, momen ini merupakan momen yang ia tunggu. Setiap momen pilkada dan pemilu seperti saat ini, ia kerap bekerja paruh waktu dalam hal mensortir dan melipat suara. Bahkan di tengah ekonomi sulit saat ini, setidaknya dapat membantu ekonomi keluarga. Dengan Rp350 per lembar, ia dan teman sejawatnya mampu melipat surat suara satu box atau dapat membawa uang Rp175 jika yang dilipat sebanyak 500 lembar surat suara. Ini kan momen-momen seperti ini sangat terbantu dah bagi kita. Sangat-sangat terbantu. Biasanya kita nih sudah berapa hari kita melipat seperti ini? Baru hari ini. Kemarin-kemarin melipat juga yang suara-suara kemarin. Dua hari. Mungkin satu kotak nih kita sehari melipatnya bisa dapat berapa duit? Satu kotak ini sehari cuma. Setengah hari juga. Setengah hari. Berapa duit biasa kita dalam sehari itu? Ini satu kotak ini 175. 175.000. Sementara itu, Ketua KPU Tanjab Barat Emrum mengatakan, yang mana sortir dan melipat surat suara ini, hari ini merupakan hari pertama dilakukan. Bahkan pada pemilu tahun ini, pihaknya menggunakan sistem pihak ketiga untuk mensortir dan melipat suara. Sehingga nanti bagi masyarakat yang bekerja mensortir dan melipat suara, langsung dibayarkan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan dari pihak KPU. Selain itu, Rum optimis, dalam beberapa hari ke depan, sortir dan melipat surat suara dipastikan akan selesai tepat waktu. Surat suara yang akan dilipat yakni DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Jambi. Terdapat 239.773 surat suara provinsi dan surat suara kabupaten kota 239.773 surat suara. Hari ini kita melakukan pelipatan sortir ya, dan pelipatan suara-suara. Dan saat ini ya sedang di provinsi dan metodenya kita di sini kita melakukan pelipatan dengan ada 3 shift ya, jadi ada pagi, siang dengan malam. Jadi kita melibatkan pelipatan di sini dengan kita menggunakan pihak ketiga gitu kan, menggunakan pihak ketiga dan berarti ini rata-rata orang tunggal semua nih ketua ya? Oh iya. Berarti ini kalau ada juga selain pihak ketiga, maksudnya harus ada di luar itu, tidak apa-apa itu seperti apa? Maksudnya di luar apa? Yang pihak ketiga untuk mencari ya orang-orang yang melipat. Tapi ya yang jelasnya yang melipat ini tentunya ini orang-orang kita di sini, warga-warga sekitar sini. Berarti mungkin dihargai berapa kalau ketua, kalau kita jadi perlembar? Untuk surat suara ini kita itu perlembarnya Rp350. Perlembarnya Rp350. Per lembar ya? Iya, itu dalam satu kotak ini 500 lembar. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.